Hai kawan, kita hari ini lagi test drive di mobil Nissan Navara NP300 yang sudah dimodifikasi remap, terus dipakai suspensi offroad dan dengan bumper offroad, bumper belakang offroad, depan belakang, pasang tule untuk bagian atasnya. Nah ini kita lagi mencoba sih, seperti apa sih naikannya mobil kalau di modif offroad dipakai di jalan raya. Tapi kebetulan kita pilih spek untuk suspensinya bisa offroad, tetapi masih nyaman untuk di jalan raya. Kebetulan sekarang kita lagi coba suspensinya pakai pedes. Kalau buat misalnya para NP300 menggunakan pir keong depan dan belakang. Jadi kalau dicoba naikannya oke sih, tidak keras sih naikannya. Ini seperti terlihat juga udah pakai bumper plus rims di depannya. Jadi kalau tidak diganti shock dan tirnya, mobilnya terasa tidak enak bagian depannya, soalnya tunduk. Kita coba lewat jembatan ya, dan kita coba lewat satu ya, seperti apa ini. Di 20 seperti apa ya, tidak terasa sih. Kita di kecepatannya ke 20 seperti apa sih. Kita mulai terasa keras ya, seperti itu sih. Tapi itu hanya sih untuk mobil offroad, rasa enak lah, tidak goyang mobilnya. Mungkin kita mau tambah stabilis sebelah, sering ngepot-ngepot seperti ini sudah diringkap, jadi ringannya wow, enak sekali. Terus ya, terus kapan walaupun sudah pakai roof rack dan apa roof basket masuk perumahan masih tidak apa-apa, enak sih untuk layarnya. Ya sekilas demikian untuk test drive nya yang pakai suspensi off-road ini menggunakan pedes shock damper nya next time kita akan mencoba menggunakan open ammo untuk high look, seperti apa sih. Dan kita juga ada mobil high look yang menggunakan suspensi pedes. Oke, sekian.